lagi ada di Teluk Air Putih. Nah, ini adalah salah satu sungai di Kabupaten Sulawesi Selatan. Sungainya itu deras dan airnya juga bening. Nih, bening banget. Terus airnya dingin. Lagi ya, alirannya deras dan masih bersih banget. Dulu waktu saya kecil, itu saya suka sekali di sini. Hampir kalau seminggu itu kita berenang di sini, ya di sini ini. Terus banyak-banyak yang mandi juga di atas. Buat kamu yang lagi capek-capek habis perjalanan jauh dari ibu kota Padang itu dari Padang ke sini sekitar 73 kilo, jadi butuh waktu sekitar lebih kurang 5 jam dari ibu kota Padang ke Kabupaten Sulawesi Selatan dengan jalanan yang lumayan berat. Begitu sampai di sini, semuanya terobati, dijamin pegel-pegel, capek-capek hilang. Dan apalagi kalau berenang di sini, seru banget. Tapi sayangnya kali ini saya nggak berenang, cuma PHP karena saya nggak bawa baju ganti. Nih, anak-anaknya lagi berenang.